Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga, kali ini di Masjid Al-Amin di Kota Purwokerto. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Untuk apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi? Untuk apa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi? Untuk menyempurnakan akhlak. Tegas sekali beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Dhahabi dan Syekh Al-Albani. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatikan baik-baik. Di sini Nabi SAW bagi yang paham bahasa Arab menggunakan redaksi innama. Innama dalam ilmu nahwu itu adalah adatul hasri. Kalau diterjemahkan hanya untuk, berarti itulah tujuan satu-satunya. Sehingga dari sini sebagian ulama memberikan kesimpulan bahwa seluruh syariat Islam, seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu bermuara kepada akhlak mulia. Kita tahu bahwa unsur utama agama kita itu ada tiga. Ada akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Akidah, apalagi ibadah, terus akhlak. Akhlak selesai sudah kita bahas tadi bahwa itu tujuan utama diutusnya Nabi kita SAW ke muka bumi. Sedangkan akidah, tujuan utama akidah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana tujuan ibadah juga untuk menyempurnakan akhlak. Makanya perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling tinggi akidahnya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Berarti seharusnya orang itu akidahnya semakin kuat, akhlaknya semakin
baik. Berarti kalau ada orang mengklaim akidahnya sudah kuat tapi akhlaknya jelek, berarti akidahnya belum kuat. Bisa dipahami? Karena Nabi SAW mengatakan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Berarti kalau akhlaknya belum mulia, imannya belum sempurna. Dari sini kita bisa memahami kenapa Nabi SAW di awal mengatakan, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Karena akidah salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak seseorang. Bagaimana dengan ibadah? Sama. Sholat, salah satu tujuan utamanya untuk memperbaiki akhlak. Zakat, salah satu tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Puasa, nanti kita akan bahas. Salah satu tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak. Sholat misalnya. Ayat yang sering kita dengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Surat apa itu? Surat apa? Surat apa? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Surat apa? Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut surat nomor berapa? Dapat hadiah buku tebal. Berapa? Masya Allah, silakan. 29. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Alias salat itu akan mengkikis akhlak yang jelek. Berarti kalau ada orang sudah salat tapi akhlaknya masih jelek, perlu diperbaiki sholatnya. Saya pernah bikin pengajian judulnya STMJ. Apa? Sholat terus maksiat jalan. Kenapa bisa demikian? Salah satu penyebabnya karena sholatnya gak benar. Kalau sholatnya benar, akhlaknya akan baik. Buktinya Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Termasuk zakat. Zakat salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari mereka zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena zakat tersebut akan mensucikan mereka. Mensucikan dari apa kira-kira? Mensucikan dari akhlak-akhlak yang jelek. Mensucikan dari harta-harta yang haram. Akhlak yang jelek, yang tersucikan, yang terbersihkan dengan zakat. Contohnya apa? Medit. Apa? Medit. Itu akhlak jelek atau akhlak yang baik? Akhlak yang jelek. Makanya jangan dirumat. Mien pas cilik medit, pas tua medite pol. Itu namanya akhlak jelek di dipelihara. Jangan. Ya. Jadi zakat pun hubungannya dengan akhlak. Nah, ini pembahasan utama kita. Puasa. Apakah puasa ada hubungannya dengan akhlak? Iya. Bahkan
bahkan salah satu tujuan utama kita disuruh puasa di bulan Ramadan adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Apa saja akhlak yang diperbaiki di bulan Ramadan? Hari ini kita akan bahas 4 poin, mudah-mudahan waktunya cukup dan Allah berkahi waktu kita. Yang pertama, sabar. Apa? Sabar. Ramadan akan memperbaiki seseorang dalam akhlak sabarnya. Alias kalau orang sudah lulus madrasah Ramadan, seharusnya dia tambah sabar. Berarti kalau selesai Ramadan, sabar orang nambah, berarti belum lulus. Dalilnya apa Ustaz? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Beliau namakan bulan Ramadan sebagai saumu syahri sabri. Ramadan itu puasa bulan sabar. Jadi nama lainnya Ramadan adalah bulan sabar. Kenapa Ramadan dikatakan bulan sabar? Karena di bulan Ramadan kita disuruh sabar beribadah kepada Allah. Siapa yang enggak sabar? Disuruh enggak boleh makan, enggak boleh apa? Minum, enggak boleh berhubungan suami istri. Ini semuanya halal apa tidak? Halal. Makan halal, minum halal, berhubungan suami istri halal. Kalau sama pasangannya yang sah. Ini semuanya halal. Disuruh ditahan, jangan, enggak boleh. Ini kalau enggak punya sabar, enggak mungkin. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menamakan Ramadan sebagai bulan sabar. Disuruh banyak-banyak baca Quran, disuruh sholat terawih. Berapa rakaat? Ada yang 11, ada yang 23. Padahal biasanya subuh rong rakaat be telat-telat. Ujuk-ujuk kon sholat 11 atau 23. Kok ya bisa ya? Begitu selesai Ramadan subuh, orang bisa. Ini berarti belum lulus madrasah Ramadan. Ya. Orang yang sudah lulus madrasah Ramadan, dia akan terbiasa untuk sabar di dalam menjalankan ibadah. Apakah cuma sabar dalam menjalankan ibadah? Tidak. Termasuk sabar di dalam menghadapi celaan dan hinaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat buat orang yang sedang berpuasa, fa in sabbahu ahadun. Seandainya ada orang sedang berpuasa, tahu-tahu dia dimaki, tahu-tahu dia dihina, tahu-tahu dia dicaci sama seseorang, falyaqul inni mru'un sha'im. Katakanlah aku sedang puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa aku sedang puasa? Maksudnya aku akan tahan diri, enggak akan melayani kamu. Bukan kok aku lagi puasa kenapa? Salah, bukan. Maksudnya aku ini lagi puasa enggak akan melayani gitu loh. Ini namanya sabar. Makanya shaum itu artinya adalah nahan. Shama yasumu shauman, menahan diri, termasuk antara lainlah menahan emosi. Makanya jenengan yang sudah berkeluarga seharusnya setelah puasa ini sama istrinya tambah sabar, sama anaknya tambah sabar. Kalau misalnya selesai Ramadan, ternyata sama anaknya enggak juga sabar, sama istrinya juga enggak sabar. Masa cuma istri tok? Ya wis, istri sama suaminya juga enggak sabar, guru sama
Siswa-siswanya enggak sabar, majikan sama pembantunya enggak sabar. Apalagi? Sama tetangganya enggak sabar. Berarti walaupun dia sudah puasa sebulan penuh, dia belum lulus dari madrasah akhlak di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sabar. Yang kedua, jujur. Yang kedua, jujur. Ramadan adalah salah satu sarana untuk melatih kejujuran seseorang. Siapa yang tahu kalau jenengan itu enggak puasa? Siapa yang tahu? Allah dan Anda sendiri. Bisa enggak kita bangun pas Ramadan jam 6 terus aduh telat ya jam 6 ya kepriwe ya? Ya wis lah goreng segadis sit. Sahure jam 6. Kemudian setelah itu makan sampai kenyang, minyaknya dibersih sebersih-bersihnya, sikatan ben aja keton ana lomboke. Kemudian setelah itu berangkat kantor, gayane kayak gaya wong lemes. Bisa? Kenapa enggak dilakukan? Jujur. Kita ini dilatih jujur. Jujur dalam perilaku, jujur di dalam perkataan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaulaz-zuri wal 'amala bihi." Orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, alias enggak jujur perilakunya, enggak jujur perkataannya. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dengan puasa orang seperti ini. Berarti orang yang puasa tapi masih tipu menipu, berarti puasanya belum sukses alias gagal. Tipu menipu dalam apa? Tipu menipu dalam politik. Tipu menipu dalam bisnis. Tipu menipu dalam muamalah. Ini orang-orang yang gagal dalam puasanya. Walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Tipu menipu dalam politik. Saya akan hapuskan kemiskinan 100%. Jebule tambah miskin. Di dalam berbisnis, ya temenan barang apik banget. Temenan diyakin wala kokin. Jebule KW. KW-nya pun KW. Berapa? Kawin tah kawin yang keberapa. Berarti puasanya gak sukses. Allah gak butuh dengan orang-orang yang puasanya seperti itu. Makanya seorang sahabat Nabi SAW namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Kalau engkau lagi puasa, hendaklah telingamu ikut puasa. Apa? Telinga. Wa basaruka, penglihatanmu ikut puasa. Wa lisanuka, lisanmu juga ikut puasa. Berarti puasa apa bae mau? Telinga, mata, lisan. Kira-kira puasannya telinga apa? Kayak gie. Masukkan ke sini. Apa itu maksudnya? Bukan. Lagi puasa aja ruangkan dangdutan. Ramadan itu syahrul Quran, bukan syahrul dangdut. Biarkan yang masuk ke telinga kita ini yang bagus-bagus aja. Al-Quran, pengajian, tausiah,
ini yang masuk ke telinga kita. Itu namanya puasa telinga. Puasa mata apa? Turu. Bok turune wong puasa ngibadah. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Puasanya mata maksudnya adalah ghaddul basar. Menundukkan pandangan mata. Maka keliru besar kalau seandainya ada orang menunggu buka puasa dan menunggu sahur dengan nonton sinetron. Ini keliru besar. Ya. Ustaz kan sinetron Islami, Ustaz. Masya Allah. Nutup aurat semua? Enggak. Ya. Mata digunakan yang baik-baik. Itu pas lagi puasa. Kalau sudah lewat puasa? Wis buka iki. Sama saja. Karena Ramadan adalah madrasah. Berarti waktunya latihan. Setelah selesai, maka dipraktekan lagi. Ya. Itu puasanya mata. Nah, ini puasanya lisan. Orang yang sudah berpuasa, lisannya harus dijaga. Dijaga dari tutur kata yang jelek. Dijaga dari tutur kata yang dusta. Dijaga dari ngerasani. Dijaga dari dusta. Dijaga dari fitnah. Ini namanya puasamu mulut atau puasa lisan. Ini adalah akhlak yang kedua. Apa? Jujur. Yang ketiga. Dermawan. Dermawan. Kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di luar Ramadan, beliau dermawan enggak? Kalau di dalam Ramadan, beliau super dermawan. Jadi orang dermawannya bukan di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau sangat dermawan sekali. Di luar Ramadan dermawan. Kenapa masuk Ramadan beliau menjadi lipat ganda kedermawanannya? Mari kita dengarkan rahasianya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW mencapai puncak kedermawanannya adalah ketika masuk bulan Ramadan. Jadi yang kita katakan, di luar Ramadan Nabi dermawan. Masuk Ramadan, super dermawan. Jadi kalau di luar Ramadan sedekahnya 100 ribu, kalau di bulan Ramadan? 2 juta. Ya. Nek 100 si jewu ya... mundake ora patia. Ya. Kalau di luar Ramadan ngasih buka puasa 5 orang. Kalau di bulan Ramadan ngasih buka puasa 50 orang, 100 orang. Ya. Kenapa Nabi SAW begitu masuk Ramadan, beliau menjadi lebih dermawan sekali? Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Ibnu Abbas. Hina yalqahu Jibril. Karena di bulan Ramadan setiap hari Jibril menemui Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa hubungannya? Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan ketemu sama Jibril untuk setoran Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an, Jibril menyimak, masyaallah. Setorannya sama siapa? Malaikat Jibril.
manusia yang termulia setoran Al-Quran sama malaikat yang termulia. Ini kuncinya di sini. Jadi kenapa kok Nabi SAW masuk Ramadan menjadi orang yang super dermawan? Karena setiap malam baca Quran. Berarti Quran itu mempengaruhi akhlak seseorang. Kalau ada orang rajin baca Quran tapi medit, berarti Quran yang dia baca tidak mempengaruhi perilakunya. Berarti dia belum sempurna dalam membaca Al-Quran. Berarti ngesuk? Rosah maca Quran? Yo salah. Besok perbaiki. Karena semakin orang sering membaca Al-Quran, perilakunya semakin baik. Contohnya Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan seperti angin yang bertiup kencang. Apa hubungannya antara dermawan sama angin? Sekarang saya tanya. Angin itu ketika bertiup kencang, dia akan banter bertiupnya. Satu. Yang kedua, ketika angin bertiup kencang, akan mengenai sekian banyak manusia. Berarti perumpamaan dan kesamaannya adalah kencengnya sama banyaknya. Kencengnya itu maksudnya adalah begitu ada orang butuh, orang kakean mikir. Langsung nyah, nyoh, nyah, nyoh. Ada kotak lewat, blung. Orang itu akan usok, usok, usok. Jika sing warnanya. Warnanya apa? Kasian takmir masjid ya. Saban buka, gawa golok terus. Nanti sing anggo peci. Gak ada nih. Pokoknya ada orang butuhnya, orang butuhnya, itu namanya cepat. Yeah. Kemudian yang kedua apa tadi? Banyak, luas. Yang mendapatkan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merasakan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya orang Islam, sampai orang non Muslim pun merasakan kedermawanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang Islam. Kan pernah saya bawakan dalam hadis Sahih Muslim. Disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngasih orang kafir berapa ekor unta? Berapa? Bagus. 300 ekor unta. Andaikan unta itu harganya seperti sapi, sapi berapa? 20 juta. Ping 300. Pirang jajal? 6 miliar. Wong kafir dikasih sama Nabi 6 miliar. Supaya apa? Supaya masuk Islam. Jadi dulu orang Islam yang ngasih sama orang kafir, bukan orang Islam DP-DP mau wong kafir. Bukan. Orang Islam kasih mereka supaya mereka masuk Islam. Sekarang orang kafir ngasih orang Islam supaya orang Islam ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan. Kedermawanannya ini diumpamakan seperti apa tadi? Angin yang bertiup kencang. Kemiripannya di mana? Satu, cepatnya. Dua, banyaknya. Ya. Ini adalah akhlak yang ketiga. Akhlak yang keempat, disiplin. Apa? Disiplin. Ustaz, apa hubungannya Ustaz antara Ramadan sama disiplin? Hampir seluruh ibadah di dalam agama kita, itu ada waktunya yang jelas. Kecuali ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak bebas. Contoh sholat.
ada start, ada finish. Ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Dan sangat dianjurkan sholat di awal waktunya. Berarti melatih kedisiplinan dengan sholat. Apalagi zakat harus dikeluarkan setahun sekali berapa persen? 2,5%. Setiap setahun keluarkan. Setiap setahun keluarkan. 2,5%. Puasa. Disiplinnya di mana? Ada sahur, ada buka. Dan sahur ada batas akhirnya, buka ada batas awalnya. Coba sekarang, ketika sahur, walaupun makanan tersedia begitu banyak, saat azan kepriwe, apa yang dilakukan? Berhenti, berhenti, ti. Ya. Begitu mau buka, jenengan kira-kira makanan siap bukannya jam, kira-kira jam bira yang kau ya? Misalnya jam 6, misalnya ya. Misalnya jam 6 misalnya. Nanti pas bukanya misalnya jam 6. Kira-kira masakan sudah siap mulai jam berapa? Jam 5 wis siap, mo? Apa yang ada di atas meja? Hampir seluruh makanan yang tadi siang kita lewat, aduh lewat bakul cendol enak temen tuku. Lewat maning bakul degan enak manen tuku. Lewat maning warteg, ya Allah kayak ketone indoge ya. Tuku maning. Oh gini, semuanya tersedia di depan kita. Satu jam sebelum jam 6 sudah tersedia. Kenapa kita tidak ngicipi landoge siji? Bukan hanya jam 5, jam 6 kurang 1 menit. Belum azan. Gak ada di antara kita yang berani megang. Bukan megang, megang sih udah. Dari tadi pegang-pegang terus. Maksudnya gak ada yang berani minum. Padahal tinggal 1 menit. Inilah kedisiplinan. Dan seandainya ini dibawa dalam seluruh kegiatan kita keseharian, luar biasa. Akan menjadi muslim yang super disiplin. Coba lihat pertemuan-pertemuan kita. Undangannya jam pira? Undangannya jam 8. Mulainya jam? Mending jam 10. Jam 11. Saya pernah mengalami seperti itu. Ya. Undangan yang gak usah disebutkan lah. Undangan kemana lah. Ya. Undangan ke sebuah pertemuan. Jam 8. Lah bismillah latihan disiplin. Masa kiai ora disiplin. Ternyata masya Allah. Sumuk. Suwe gorengan teni. Jajannya senteng kawet mau. Akhirnya besok-besok. Besok-besok kan jadinya kan. Aduh undangan jam 8 paling. Mulainya jam 11, jam 10. Akhirnya kan pada telat. Siapa yang bikin seperti itu? Kita sendiri. Ya. Makanya saya paling seneng pengajian ba'da maghrib sampai isya. Sip banget. Coba pengajian ba'da isya. Mulainya jam bira. Ya. Maka nuhun sewu. Ya, ini buat saya. Ini sudah saya punya rule sendiri. Ya. Saya punya aturan sendiri. Ya. Untuk melatih kedisiplinan. Ya. Maghrib. Mau enggak mau kan sing ora tau memejit akhirnya memejit ya. Ora ketang salat maghrib karo isya engko subuh muga-muga salat maning gitu kan. Setelah merasakan oh ternyata ke masjid itu enak ya, tenang jiwanya. Ini kedisiplinan. Termasuk masuk kerja. Banyak orang yang harusnya berangkat jam 7, aturannya berangkatnya jam 8. Aturannya pulang jam 2, pulangnya jam 1. Ya. Itu ketika dapat gaji, gajinya apa gue hukumnya? Halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Tegas temen. Haram. Apa? Haram.
Oh, bid'ah. Maksudnya sebagian halal, sebagian haram. Kenapa ketika jenengan gajian, jenengan minta gaji itu penuh, padahal Anda masuk kerjanya tidak penuh? Yang Anda 2 jam selisih itu tidak halal masuk ke perut. Aku wis pensiun ke periwiki, Ustaz, boleh ngitung. Keluarkan. Bersihkan. Daripada nanti bertanggung jawab di akhirat berat. Nabi SAW, 1 surat khusus berbicara tentang kecurangan. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Walaupun ayat ini berbicara aslinya dalam dagang, dalam timbangan kan ya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa artinya? Apa artinya? Kalau dia nimbang buat orang lain, dia kurangi. Kalau pas giliran dia minta ditimbang sama orang lain, dia minta supaya tidak ada kecurangan di dalamnya. Ini kan standar ganda. Yeah. Termasuk di dalamnya adalah masuk kerja. Orang yang masuk kerjanya jam 8 harusnya jam 7. Pulangnya jam 1 harusnya jam 2. Ini sama dengan al-mutaffifin. Dan ancamannya adalah wailun, celaka. Dan ada sebagian ulama menafsirkan wail sebagai lembah di dalam neraka jahannam. Khusus buat orang-orang yang curang. Dan orang-orang yang lain yang terancam dengan ayat wailun. Karena yang awalnya wailun itu kan gak cuma wailul lil mutaffifin. Ada lagi yang lain apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Maka orang-orang yang curang seperti itu, ketika menunaikan kewajiban, dia tidak tunaikan dengan baik. Giliran dia minta hak, mintanya hak dengan sempurna. Ini orang yang curang. Apapun bentuk kecurangannya. Entah itu curang dalam timbangan. Entah itu curang dalam pekerjaan. Entah itu curang dalam berumah tangga. Istri maupun suami sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya hak. Rata-rata orang mintanya hak. Bu, kita ini jangannya kayak gitu terus. Kangkung terus saben dina. Kangkung gorengan, kangkung gorengan. Pak nuwun sewu, panjenengan maringi pinten. Rp500.000 sebulan jaluke daging. Daging sekarang ngendi? Kuwi jenengane mangan ati. Ya. Rata-rata dari kita adalah mintanya hak, lupa kewajiban, ini curang. Sama juga istri. Ya. Mintanya disayang, 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 disayang sama siapa? Suami. Giliran dikasih nafkah, jadi ngurus semene pak. Tidak bersyukur, tidak berterima kasih dengan pemberian suami. Ini adalah akhlak yang keberapa? Yang keempat. Coba yang pertama apa tadi? Sabar. Yang kedua? Jujur. Yang ketiga? Dermawan. Yang keempat? Disiplin. Apakah cuma akhlak sesama manusia? Tidak. Termasuk akhlak kepada Allah. Bahkan itu akhlak yang tertinggi. Makanya ketika Allah bercerita tentang bulan Ramadan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa, ayat berapa? Nah, wis ora hadiah ya. Sabar kabeh.
Lihat akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Ini akhlak kepada Allah. Ya. Akhlak kepada Allah setelah kita berpuasa, harusnya akhlak kita kepada Allah semakin tinggi. Apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Itu namanya akhlak kepada Allah. Sehingga jangan pernah timpang dalam berakhlak. Selain akhlak kepada manusia, yang paling penting adalah akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Ini apa ini? Ini buat hadiah yang apa? Terserah. Ya, siapa yang mau tanya dulu? Ya. Sudah berniat, ya Allah, saya puasa Ramadan ini akan jaga pandangan mata. Tapi berangkat kerja di tengah jalan ngelihat ada cewek cakep. Enggak sengaja. Astagfirullah. Ya, beristighfar. Apakah puasanya akan berkurang pahalanya? Yang pertama, hindari pintu-pintu maksiat. Ini yang pertama. Semaksimal mungkin. Contoh, keluar rumah tanpa keperluan. Sedangkan kita tahu di luar rumah itu banyak godaan. Maka kalau enggak perlu, enggak usah keluar. Contoh, JJS. Apa? Jalan-jalan sore. Ini kan enggak perlu. Maksudnya bukan sesuatu yang mendesak. Mendesak itu jenengan enggak ada makanan harus beli makanan, itu namanya mendesak. Jenengan harus bekerja, itu namanya mendesak untuk mencari nafkah. Itu contoh menutup pintu. Contoh juga HP. Ya. Kalau enggak ada keperluan untuk buka HP, enggak usah buka. Ya. Banyak di antara kita mungkin buka SMS. Setelah buka SMS atau setelah buka WA, kemudian melihat ada bisa buat internetan. Akhirnya masuk Google, baca berita. Ya enggak perlu. Akhirnya ketika baca berita tersebut, ada iklan di situ. Terlihatlah iklan wanita. Ya. Maka hindari. Termasuk televisi. Ya. Apalagi televisi yang umum. Banyak di antara kita sudah stop televisi. Ya. Kecuali kalau misalnya televisi isinya adalah pengajian, itu lain masalah. Ya. Maka ini yang pertama. Yang kedua, Ustadz, walaupun kita sudah semaksimal mungkin, tapi kan tetap ketika kita keluar karena sebuah kebutuhan yang harus, berangkat kerja misalnya, kita lihat di jalan seperti ini, seperti itu, ada wanita buka aurat, gak sengaja terlihat Ustadz, itu bagaimana? Betul-betul gak sengaja, kalau betul-betul gak sengaja, maka diampuni sama Allah. Makanya kata Nabi SAW, fa inna nadratal ula lak. Atau kama qala SAW, pandangan pertama yang tidak disengaja, itu enggak dosa. Pandangan pertama yang tidak disengaja, itu enggak dosa. Perhatikan, pandangan pertama yang tidak disengaja. Ustaz, aku kawin mau pandangan pertama terus, Ustaz. Anak 10 kan ya, kayak pandangan pertama, kayak pandangan pertama, kayak pandangan pertama. Itu namanya sengaja. Dan itu gak masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Pandangan pertama yang tidak disengaja, itu tidak terhitung sebagai perbuatan dosa. Sehingga diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, bagaimana kalau sengaja? Bagaimana kalau sengaja? Atau pandangan pertama tapi suwe banget pandangan pertamanya. Ya. Itu apa bisa Ustaz ditebus? Bisa. Dengan beristighfar. Dengan beristighfar. Dan serius di dalam istighfarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah bermaksiat saat Ramadan dosanya berlipat ganda? Kalau pakai hitungan angka saya enggak tahu dalilnya. Ya, misalnya ya, contoh hitungan angka itu kalau di bulan Ramadan 100 kali jadi apa? Dosanya 100 kali lipat. Itu kalau hitungan angka saya tidak tahu dalilnya. Tapi para ulama kita mengatakan bahwa waktu yang mulia, Ramadan itu kan waktu yang mulia.
Berbuat maksiat di waktu yang mulia tidak sama dengan berbuat maksiat di waktu yang biasa. Saya ulangi. Apa? Berbuat maksiat di waktu yang mulia tidak sama dengan berbuat maksiat di waktu yang biasa. Termasuk tempat mulia. Tempat mulia. Berbuat maksiat di tempat yang mulia tidak sama seperti berbuat maksiat di tempat biasa. Contoh. Ana wong udud nang Masjidil Haram. Udud nang Masjidil Haram. Di dalam masjid depan Ka'bah. Kelepas, kelepus. Kira-kira sama enggak dengan orang yang udud nang pinggir jalan? Sama? Tidak. Karena beda tempat. Sama juga. Di waktu yang istimewa. Itu berbeda. Berbeda. Tingkat keparahan dosanya. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dzalika wa man yu'adzim sya'airallah fa'innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang menghormati syiar-syiar Allah. Itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada ketakwaan. Syiar-syiar Allah harus dihormati. Karena penghormatan kepada syiar Allah itu termasuk bagian dari nomor takwa di dalam hati. Apa syiar Allah? Ramadan syiar Allah. Masjidil Haram syiar Allah. Adzan syiar Allah. Syiar itu sesuatu yang kelihatan, yang nampak. Ramadan kan kelihatan, semua orang menyambut Ramadan. Ini namanya termasuk syiar. Nah, ketika ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan, berarti dia tidak menghormati syiar Allah. Dan itu menunjukkan ketakwaan yang tipis. Tidak menghormati syiar Allah itulah yang kemudian membuat dosa menjadi lebih besar, lebih parah. Tapi setahu kami tidak ada, dengan keterbatasan ilmu kami yang sangat sedikit, kami belum menemukan adanya angka. Ya, kalau Ramadan dosa dilipat gandakan sampai 100.000, kami belum tahu. Tapi kalau lebih parah, iya. Ustaz, tolong dijelaskan secara garis besar bagaimana iktikaf di masjid. Masya Allah. Ini pengajian. Iktikaf di masjid. Wis, iktikaf itu adalah berdiam di masjid dengan maksud beribadah. Ini garis besar. Selesai. Kan maksudnya garis besar. Ya. Hendaknya mencari masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, sebaiknya seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini gimana ya? Pertanyaannya kayaknya tadi materinya gampang-gampang ya, nggak ada pertanyaan yang sulit, gimana nih? Bukunya tebel, masa pertanyaannya gampang? Siapa nama sahabat Nabi SAW? Angkat tangan dong. Belum. Siapa nama sahabat Nabi SAW yang mengatakan bahwa puasa bukan cuma puasa perut saja? Masya Allah. Nah, yang tebel dulu. Jabir bin Abdullah. Bagus. Pertanyaan terakhir. Hadis riwayat siapa yang menyebutkan kalau kita lagi puasa dicela supaya mengatakan ini shaim? La. Bukhari Muslim. Bagus, silakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.